Halo guys, welcome again to my channel. Kali ini kita akan mereview masker dari Pita Trey Mask dari Korea. Masker Korea. Kita akan nge-review juga maskernya seperti apa. Ini satu pack ini isinya 3. Harganya kalau nggak salah itu sekitar 150.000. Kita akan buka. Oke, kita akan lihat isinya seperti apa. Kita akan unboxing dia. Isinya ada 3 ya. Oke. Jadi masker ini masker non medis. Ya, bisa pakai sehari-hari. Seperti biasa, sebelum pakai masker, kita cuci tangan dulu. Jika air nggak punya dan nggak punya sabun cair, kita pakai sanitas antiseptik dulu. Biar nggak ada kontaminasi dari tangan kita ke masker kita yang baru kita buka ini, ya. Oke, kita akan coba buka. Maskernya seperti ini. Dia kayaknya kayak seperti dari ini busa ya. Seperti ini maskernya, ini masker Korea namanya. Ini bagian dalamnya. Ini mirip dengan masker scuba ya, cuma beda bahannya. Ini kayak busa sih, kayak busa ya. Oke, kita akan lihat apakah ini tembus atau enggak. Kita akan pakai. Jadi sebelah ini sebelah atas, ini yang bawahnya ya. Kita pakai, tarik yang dari kiri dulu ke kanan. Dari sini. Ke sini. Ini maskernya ya, udah jadi. Oke, kita akan coba tiup. Apakah ini tembus? Agak bocor dikit ya, anginnya agak bocor dikit. Jadi ini kalau mau pakai ini sebaiknya kita tisu lagi, tisu. Tisu ya, jadi dua lapis dia. Coba kita pakai tisu ya. Kita lihat. Tisunya sebelum dipakai kita gini dulu. Biar partikel-partikel halusnya itu tidak nempel lagi. Oke. Kita lipat dia, lipat 4. Dan lipat lagi ini biar enggak nempel ke hidung kita, hanya di bawah hidung aja gini. Ya. Kalau nempel di hidung bisa enggak napas. Masukkan dia yang ini, yang kelipat ini sebelah dalam ya. Sebelah dalam. Oke, ini udah jadi. Pasang lagi maskernya di sini. Nih enak nih. Coba. Ah, kalau ini nggak tembus ya. Jadi pakai tisu aja nih. Jadi ya, walaupun ini adalah masker non medis, nggak tahu bakterinya tembus nggak ini. Yang penting kita pakai masker dulu untuk menahan dan menjaga jarak kita kepada lawan bicara kita. Pakai kacamata juga biar nggak tembus. Ini dari samping. Oke ya, bagus deh. Enak nih. Pakainya enak, nggak sakit di kuping. Cocok kalau kita mau pakai ya, masker seperti ini. Dibuang. Oke guys, demikianlah review dari kami, Ronatech, mengenai masker.
dari Pita Mask buatan Korea. Semoga informasi ini bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar masker ini. By the way, masker ini bisa dibeli di online shop, bisa cari di sana, banyak yang jual kok masker ini ya. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top guys, bye.